kadang hujan turun, kita mengatakan, aduh hujan lagi, hujan lagi. Kenapa antum mengatakan itu? Ucapkan Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan yang bermanfaat. Seperti itu seorang muslim. Ketika mendung, kemudian angin bertiup dengan kencang, kadangkala dalam hati kita, aduh ada apa lagi ini? Kok ada apa lagi? Siapa yang mengurus alam semesta ini? Allah itu alimun hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati angin kencang bertiup, beliau mengatakan kepada sahabatnya, innar rih min rauhillah ta'ti bi'adzabin wa ta'ti bi rahmah. Angin itu dari rahmat Allah. Kadangkala ya, dia datang dengan rahmat, kadangkala dia itu datang dengan azab. Dia itu salah satu tentara-tentara Allah. Fala tasubbur rih, jangan pernah mencela angin itu, kata Nabi SAW. Terus apa yang dilakukan hamba? Dan kalau melihat seperti itu, Nabi nyuruh kita, fasalullaha min khairiha wasta'idhu min syarriha. Kalian mohonlah kepada Allah kebaikan angin ini, berlindung dari keburukannya. Di beberapa tempat kita lihat angin itu menghancurkan kampung jemaah. Dan pemerintah negeri itu tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, Nabi nyuruh kita minta, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma fiha wa khairi ma ursilat bi. Ya Allah, aku minta kebaikan yang ada di sini, yang ada di dalamnya, dan kebaikan untuk apa dia dikirim sama dirimu. Dan berlindung, wa'udhu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bi. Aku berlindung kepadamu dari keburukannya, dan keburukan yang ada di dalamnya, dan keburukan yang dia dikirim untuknya.